Syadharalun Waliyatul Ahdi adalah pemangku wali nanggro atau orang yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang apabila seorang wali tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap. Hal itu dijelaskan pada pasal 73 dalam Kanun nomor 10 tahun 2019. Wali Nanggro Tengku Malik Mahmud Al-Haitar mengatakan, lembaga Wali Nanggro diatur dalam kanun tersebut atas perubahan kedua kanun nomor 8 tahun 2012. Pada pasal 73 dalam kanun tersebut dijelaskan lanjut Malik Mahmud tentang proses pemilihan, pengusulan, penetapan, dan pengukuhan Waliyatul Ahdi yang diatur lebih lanjut dalam resam Wali Nanggro. Dalam resam itu dijelaskan secara rinci kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang yang diemban oleh Waliyatul Ahdi. Waliyatul Ahdi juga melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Wali Nanggro. Karena hal tersebut, menurutnya kehadiran Waliyatul Ahdi sangat penting dalam upaya penguatan perangkat kerja lembaga Wali Nanggro.